Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis zodiak, umur asli, Instagram, dan biodata para pemain drama Beyond Evil 2021. Drama ini bercerita tentang Lee Dong-sik yang diperankan oleh Shin Ah-geun, yang dulunya adalah seorang detektif yang cakap. Dia sekarang bekerja di pos polisi Manyang di kota kecil dan melakukan semua pekerjaan yang membosankan di stasiun. Hidupnya cukup tenang di sana. Suatu hari, detektif Han Ju-won yang diperankan oleh Yoo Jin-gu dipindahkan ke pos polisi yang sama. Dia ditugaskan untuk bekerja sebagai bos Lee Dong-sik dan juga rekannya. Han Ju-won adalah detektif elit dan berasal dari latar belakang terkemuka. Ayahnya berpeluang besar menjadi Kapolri berikutnya. Han Ju-won juga punya rahasia. Tiba-tiba kasus pembunuhan berantai terjadi di kota kecil yang damai. Kasusnya adalah kasus pembunuhan berantai yang sama yang terjadi 20 tahun lalu dan mengubah hidup Lee Dong-sik. Kedua detektif itu bekerja untuk menangkap pembunuhnya. Inilah biodata para pemain Beyond Evil. Yang pertama ada Shin Ah-geun yang berperan sebagai Lee Dong-sik. Lahir pada tanggal 30 Mei 1974 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 47 tahun, bersodiak Gemini, tinggi 175 cm, golongan darah O, sudah membintangi 35 film dan 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Sudah mendapat 5 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Shin Ah-geun. Yang kedua ada Yoo Jin-gu yang berperan sebagai Han Ju-won. Lahir pada tanggal 13 Agustus 1997 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun. Bersodiak Leo, sudah membintangi 13 film dan 24 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 6 penghargaan selama karirnya. Penghargaan terakhir di tahun 2016. Inilah Instagram asli Yoo Jin-gu. Yang ketiga ada Choi Sung-eun yang berperan sebagai Yoo Jae-hee. Lahir pada tanggal 17 Juni 1996 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun. Bersodiak Gemini, tinggi 162 cm. Sudah membintangi 1 film dan 1 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Instagramnya tidak bisa saya dapat, yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Yang keempat ada Nam Yoon-su yang berperan sebagai Woo Ji-hoon. Lahir pada tanggal 14 Juli 1997 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun. Bersodiak Cancer, tinggi 186 cm. Pekerjaan aktor dan model, aktif di tahun 2014 sampai sekarang. Agensinya adalah Garen. Sudah membintangi 3 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Nam Yoon-su. Yang kelima ada Gang Min-ha yang berperan sebagai Gang Min-jong. Lahir pada tanggal 20 Maret 1997 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun, bersodiak Pisces, sudah membintangi 5 film dan 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Gang Min-ha. Yang keenam ada Lee Do-hyun yang berperan sebagai Lee Dong-sik saat muda. Lahir pada tanggal 11 April 1995 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun, bersodiak Aries. Sudah membintangi 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor drama pendek spesial di tahun 2019. Inilah Instagram asli Lee Do-hyun. Yang ketujuh ada Choi Chan-ho yang berperan sebagai Park Jong-jae saat muda. Pada episode 3 dan 4, lahir pada tanggal 8 Juli 1993 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun, bersodiak Cancer, sudah membintangi 2 film dan 3 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Choi Chan-ho.
Itulah beberapa informasi pemain drama Beyond Evil yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.